Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul u'dada min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, dan yang kami hormati segenap jajaran pengurus PGRI, baik tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat rating, serta seluruh pengurusnya. Dan tidak lupa Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia yang kami banggakan, yang kami hormati, dan yang kami muliakan. Bapak Ibu, kaum muslimin, muslimat di mana saja Bapak Ibu berada, ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim, sebagai umat manusia, maka sudah sepantasnya kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam anugerah kebaikan kepada kita, sehingga atas nikmat-nikmat itulah kita dapat beraktivitas, dapat menjalankan kehidupan di dunia ini secara baik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Andai kata kita menghitung nikmat-nikmat itu, tentu kita tidak akan mampu menghitungnya. Mengapa? Karena saking banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Oleh karenanya, sudah sepantasnya lah kita kemudian bersyukur. Syukur biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur di dalam hati dengan meyakini bahwa semua kenikmatan yang Allah anugerahkan datangnya dari Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, selawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada uswah kita, junjungan kita, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pembawa risalah, Rasul pembawa kemenangan, Rasul pembawa kedamaian, Rasul pembawa ajaran-ajaran kemuliaan. Atas bimbingannya lah kita sebagai umat Islam mampu menjadi umat yang terdepan, mampu menjadi umat yang terbaik, yang akan mengantarkan diri kita dan masyarakat menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat yang diidam-idamkan dan masyarakat yang diselamatkan di dunia wal akhirat. Para jamaah ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kami dari PGRI cabang Patik Raja akan mengisi kajian. Adapun kajian pada kesempatan sore hari ini adalah akan diisi oleh Ustazah Sa'adah SPDI dari SD 2 Sawangan Korwil Cam Didik Patik Raja, yang akan mengambil tema puasa untuk melatih diri menjadi manusia yang bertanggung jawab. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita saksikan bersama, kita ikuti bersama kajian ini. Agar mudah-mudahan dengan kajian-kajian yang kita ikuti akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan buat kita semuanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahrus siyam wa syahrul qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil anam
wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untaian syukur yang tiada terukur kepada Allah Zat yang Maha Ghafur. Segala puji yang tidak pernah bertepi atas Rabbil Izzati yang sampai saat ini dan sampai detik ini masih mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, mencucurkan ragam rahmat untuk kita semuanya. Salawat serta salam semoga terlimpah ruah kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah dalam hidup kita. Contoh dan teladan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas, rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Saat yang tepat untuk kita meningkatkan produktivitas kita dan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam setiap tugas yang kita jalani. Ingatlah bahwa apapun yang kita lakukan akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa melatih kita untuk jujur dan bertanggung jawab. Puasa dilaksanakan 1 tahun sekali pada bulan Ramadan, yaitu dengan cara kita menghindari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak imsak sampai dengan maghrib. Seandainya kita berpura-pura puasa di masyarakat, di rumah kita ikut makan sahur. Kemudian setelah keluar rumah, kita mencari warung untuk makan. Manusia mungkin bisa dikelabuhi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah bisa kita kelabuhi. Karena Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui, dan Maha Segala-galanya. Bisa saja ketika kita mandi, kita sambil minum air. Atau ketika kita berwudu, sambil menelan air juga. Namun, karena kita memiliki tanggung jawab, maka kita tidak akan melakukan itu semua. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Sadaqallahul azim. Yang artinya, setiap jiwa atau setiap diri akan dimintai pertanggungjawabannya atas apapun yang telah diperbuatnya. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bersama bahwasannya setiap individu akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang telah diperbuatnya ketika berada di dunia. Tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Tanggung jawab disebut juga mas'uliyah. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, Surat Al-Muddatsir ayat 38, bahwasannya tiap-tiap individu akan bertanggung jawab atas apapun yang telah diperbuatnya. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah Ta'ala, kullu amal ibni Adam lah illa siyam fa innahu li wa ana azibih." Yang artinya Allah berfirman, setiap amal anak Adam untuknya, kecuali puasa, ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Dari hadis tersebut
dapat kita pahami bersama-sama bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Puasa bersifat pribadi dan juga rahasia karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya dan diri kita sendiri. Puasa juga merupakan ibadah yang paling bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berpuasa kita menjauhi apapun yang nafsu kita senangi demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga ibadah yang paling menyucikan jiwa dan badan kita. Karena orang yang berpuasa menjauhi segala hal yang dapat mengotori dan merusak keduanya. Baik dari makanan, minuman, perkataan, perbuatan, pandangan, dan juga yang lainnya. Kita berpuasa tentu saja bukan hanya kali ini, namun sejak kita kecil. Ya, pertanyaannya, sudah berapa kali kita berpuasa selama usia kita atau seumur hidup kita? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, perubahan apa saja yang sudah kita dapatkan? Bisa kita ilustrasikan, jika saat ini kita usianya 50 tahun, nah, berarti udah sekitar kira-kira 35 kali kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, terhitung sejak terakhir usia balig. Nah, selama itu tentu sudah banyak sekali perubahan yang kita implementasikan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena puasa selalu membawa dampak positif dan bernilai reformatif bagi tata cara kehidupan kita sehari-hari. Mas'uliyah merujuk pada konsep keberadaan seseorang yang bertanggung jawab, baik itu bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri, keluarga, serta lingkungan sekitarnya. Adapun beberapa contoh mas'uliyah dalam Islam antara lain. 1. Kita melaksanakan ibadah sholat tepat waktu dan juga khusyuk. Itu merupakan contoh mas'uliyah atau tanggung jawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lainnya, kita menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Contohnya judi, narkoba, dan melakukan hal-hal negatif lainnya. Itu merupakan contoh mas'uliyah terhadap diri sendiri dan orang lain. Contoh berikutnya, kita menghormati dan merawat orang tua kita di masa tua mereka. Itu adalah contoh mas'uliyah atau tanggung jawab kita kepada keluarga, yaitu orang tua kita. Dan masih banyak lagi contoh-contoh tanggung jawab yang lainnya. Di bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas hidup kita. Salah satunya dengan cara kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Pribadi yang lebih bertanggung jawab lagi dari sebelumnya. Dengan kerja keras dan tanggung jawab yang tinggi, insya Allah pasti kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dan kita akan meraih kesuksesan, baik sukses di dunia maupun di akhirat. Dan tak lupa, marilah kita didik anak-anak kita, anak-anak didik kita, supaya menjadi generasi yang bertanggung jawab dalam segala hal. Generasi yang berakhlak mulia, yang mencontoh dan meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang berbahagia. Sebelum saya akhiri, izinkan saya sedikit berpantun. Pagi-pagi Aida makan roti, ini semua buatan ibunya. Wahai kawan yang baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Pergi ke warung membeli gunting,
Gunting dipakai memotong kain. Tanggung jawab amatlah penting untuk diri dan orang lain. Menjaga diri dengan hijab. Hijab putih elok bercahaya. Jadilah orang yang bertanggung jawab agar kelak bisa dipercaya. Akhirul qauli billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para jamaah kaum muslimin muslimat ngaji bareng PKRI Kabupaten Banyumas. Demikian tadi telah kita saksikan bersama kajian yang disampaikan oleh Ustazah Sa'adah SPDI terkait dengan puasa adalah untuk melatih diri menjadi manusia yang bertanggung jawab. Mudah-mudahan para jamaah di bulan suci Ramadan, momen puasa yang kita kerjakan adalah momen di mana kita untuk mengasah dan melatih diri kita agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab. Karena sejatinya setiap insan, setiap manusia yang terlahir di muka bumi ini memikul tanggung jawab. Maka kita akan dimintai pertanggungjawaban itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Oleh karenanya, mari kita persiapkan setiap tanggung jawab yang kita pikul ketika kita hidup di dunia ini, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kelak ketika Allah Subhanahu wa taala menagih meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka kita mampu mempertanggungjawabkannya dengan mudah. Kami dari Korwil Camdidik Patik Raja, apabila ada kekurangan di dalam kami menyampaikan kajian pada kesempatan sore hari ini, ada tutur kata dan kesalahan yang tidak berkenan, maka kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah menerima baik amal yang wajib maupun amal yang sunnah yang kita kerjakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.